menjaga makanan atau kalau kita bahasakan menghindari makanan, minuman haram, tidak boleh. Dalam hadis Bukhari, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi seseorang bagaimana bisa seseorang memohon kepada Allah dalam keadaan badannya kurus, kumuh dan tidak menggunakan alas kaki. Mengatakan, "Ya Allah, berikan! Ya Allah, berikan! Bagaimana Allah bisa menerima darinya, sementara makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram?" Terima sama Allah.